Indonesia berdasar Pancasila itu, mengapa justru ulama? Karena dasarnya tauhid ketuhanan Allah. Ini pun pengertian saya terakhir. Dulunya saya pengertian panas kritik, saya begitu dulu. Tapi setelah saya pelajari selanjutnya, tidak mungkin ulama menyetujui dasar negara, syirik itu tidak mungkin. Nah, itu. Karena ulama itu mesti niatnya ikhlas dasarnya. Saya kira seperti itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya ya. Indonesia berdasar Pancasila itu mengapa justru ulama? Karena dasarnya tauhid ketuhanan Allah. Ini pun pengertian saya terakhir. Dulunya saya pengertian panas kritik, saya begitu dulu. Tapi setelah saya pelajari selanjutnya, tidak mungkin ulama menyetujui dasar negara, syirik itu tidak mungkin. Nah, itu. Karena ulama itu mesti niatnya ikhlas dasarnya. Saya kira seterusnya saja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.